Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam video kali ni. Dan hari ni saya nak unboxing tu Motorola X4. Okey, kita buka kotak ni dulu. Berkilat. Handphone ni. Okey, kat sini kita ada telefon yang bersaiz compact. Ini adalah telefon berspesifikasi pertengahan. Sesuai bagi korang yang sukakan fungsi kamera, paparan ataupun hiburan yang lebih sekata lah. Okey. Tetapi kita tengok apa dalam kotak ni ada. Kat sini Hello Moto. Sini ada Hello Moto. Macam biasa dia ada manual. Manual. Kita ada SIM ejector. Okey. Dalam kotak lagi kita ada kabel USB-C. Ini USB-C. Kita ada adapter pengecas, turbo power, pengecasan pantas. Lagi kita ada earphone. Earphone. Kita tengok earphone dia. Oh, earphone biasa. Ear tip extra. Okay, kita tengok kat luar dia. Dia gunakan Corning Gorilla Glass. Dekat sini dia ada butang. Butang nampak macam butang fizikal tapi kita tak boleh tekan. Dia macam sentuh saja. Okey. Dekat sini ada kamera. Dekat atas ni ada bahagian jalur antena dia. Dekat bahagian belakang macam cermin. Dekat sini ada modul kamera yang terbonjol ni. Tapi dia ada lens ataupun lensa yang wide ah, maknanya sudut pandangan luas. Kita akan on dululah. Tekan lama sikit. Lama dia dah hidup. Okey. Okey, kita mulakan dengan ni. Okey, telefon kita dah hidup. Dekat depan Motorola Moto X4 dia gunakan skrin IPS 5.2 inci HD penuh dan dia jalankan ataupun dijana dengan Android 7.1.1 Nougat dan pada masa akan datang ada kemaskini Android Oreo. Dia gunakan chip Snapdragon 630 octa-core dengan kelajuan 2.2 GHz. Okey, dengan RAM 4GB dan storan 64GB. Telefon ni dia menyokong kad micro SD sehingga 2TB. Berkenaan dengan kuasa tadi, bateri ni dia sokong turbo power dengan 15 minit pengecasan, boleh tampung penggunaan selama 6 jam. Okey, tengok kat bahagian belakang. Kamera dia gunakan 12 megapiksel untuk bokeh dan satu lagi 8 megapiksel untuk monochrome. Dan dia menyokong ciri ultra wide angle sesuai untuk ambil gambar secara berkumpulan. Dan untuk kerangka luaran, keseluruhan dia menggunakan IP68 kalis air dan debu. Okey, speaker suara untuk kita bercakap telefon ada dekat bahagian bawah. Dan untuk anda yang sedang dengar muzik ataupun tengok-tengok video YouTube, speaker dia dekat earpiece atas. Kuat. Dan saya akan cuba buka untuk anda dengar. Call me devious, but you don't understand that all I am is a little mysterious. I have no other cards ready in my hand. Telefon ni dia ada special dia. Okey. Saya nak tunjuk tapi saya nak lock dulu. Kalau anda cari-cari barang dalam gelap, lampu suluh boleh diaktifkan secara pantas. Saya akan mulakan dengan menggoncang dia. Nampak? Saya nak tutup dia, saya goncang lagi. Kepala saya pun ikut tergoncang sekali. Okey, untuk kamera, kita goncang ke tepi. Nampak? Dia dah aktifkan. Untuk kamera selfie, kita goncang lagi. Nampak? Kameraman malu, tak nak. Dia tak nak lama-lama. Okey. So kita tutup dia.
Okay, itu saja special dia, gesture yang ada pada Moto X4. Okay, dengan penawaran Motorola Moto X4, dia mula dijual dekat pasaran Malaysia pada harga RM1,899 dan boleh dapati dengan dua warna yang berbeza. Okay, setakat ini saja video unboxing saya mengenai Motorola Moto X4. Dan untuk review yang lebih lanjut ataupun review penuh, jangan lupa sila like dan follow Facebook Iring Malay, dan kami akan bawakan info-info yang terkini dan terpantas.